Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi IDM latency and script cannot be added. Jadi tutorial ini sering kita alami ketika kita drag latency IDM ke Google Chrome. Mungkin apabila kalian tidak mengalami masalah ini, kalian akan mengalami masalah ini. Ya, sama juga. Tetapi masalah ini digunakan biasanya terjadi pada Google Chrome yang berbahasa Inggris. Kemudian kalau yang tulisannya begini terjadi pada Google Chrome yang bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada kaitannya juga yaitu error seperti ini ataupun error seperti ini tergantung versi Google Chrome yang kalian gunakan. Dan pada kali ini saya akan memberikan sebuah contoh, misalnya seperti ini. Biasanya kalian akan menuju ke sini, pilih titik 3 ini, kemudian memilih fitur lainnya, kemudian kalian pilih ekstensi. Kemudian di komputer kalian pilih lokasi C, kemudian di sini ada program file 86. Kalian klik program file 86. Kalau komputer kalian tidak memiliki program file 86, kalian bisa klik program file, tapi kalau kalian memiliki program file 86, kalian klik program file 86. Kemudian kalian cari yang namanya itu Internet Download Manager. Ini dia, kalian klik. Kemudian kalian cari file CRE-nya. Kalian drag ke sini ya. Drag ke sini. Nah, tanda lanjutan seperti ini, kita klik lanjutan. Nah, akan error seperti ini. Karena Google Chrome yang saya gunakan Google Chrome berbahasa Indonesia, saya akan mengalami error seperti ini ya, error yang tersebut di bawah. Namun apabila Google Chrome kalian berversi bahasa Inggris, akan muncul error seperti ini, dan error inilah yang akan kita atasi di tutorial ini. Perlu diperhatikan untuk sukses mengatasi hal tersebut, tolong jangan di skip video ini karena ada hal penting yang perlu diperhatikan. Dan setelah kalian menonton video ini dan tidak berhasil menginstal IDM ke Google Chrome kalian, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Kalau berhasil, kalian bisa berkomentar juga supaya kita berdiskusi. Namun kebanyakan tutorial ini telah berhasil. Ya, tolong jangan di skip video ini dan kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mendownload dulu ataupun mengupdate Google Chrome kita ke versi terbaru. Ini dia ada linknya, kalian bisa mengcopy link ini. Link ini ada pada deskripsi video ini ya. Link ini ada di deskripsi video ini. Kalian bisa lihat deskripsi video ini dan mendapatkan 3 link ini ya. Nah, ketika muncul seperti ini, kalian klik "Saya bukan robot". Nah, kemudian kalian klik "Proses to get link". Ingat ya, kalau kalian mengalami masalah ketika menonton tutorial ini, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Jika seperti ini, lihat sampai muncul seperti ini, dia tidak nampak. Kita scroll ke bawah, maka akan muncul di sini get link-nya. Kalau di atas dia tidak nampak. Kita ke bawah lagi, kita scroll ke bawah, akan nampak get link. Kita klik get link. Nah, kemudian kalian klik unduh Chrome. Kalian klik saya setuju dan pasang. Nah, download akan ada di sini. Ini ya. Kemudian untuk melihat filenya kalian bisa klik tampilkan dalam folder. Ini dia sudah ada ini filenya. Kemudian ada lagi. Kalau jangan di skip video ini karena tutorial ini sangat penting. Ya, kalian banyak mengalami masalah seperti ini. Kemudian kita download yang IDM. Seperti biasa, ini ada muncul Arduino robot. Kita tunggu sebentar sampai muncul ini. Saya bukan robot. Kita klik. Apabila link ke halaman selanjutnya tidak muncul, kalian bisa scroll ke bawah ya. Di sini ada proses to get link. Kalau di atas dia tidak nampak, kalian harus scroll sedikit ke bawah. Tapi proses to get link.
Ini juga sama-sama harus kita scroll ke bawah. Sini ada please wait, ditunggu sebentar. Nah, akan muncul get link. Kita klik get link. Nah, ini dia, kalian klik ini. Try Internet Download Manager for free. Kemudian kalian klik OK. Ini yang akan muncul. Kalian klik Start Download. Ini tutorial memang agak panjang, namun tutorial ini sudah kebanyakan sukses dalam mengatasi hal tersebut. Jadi tolong dinonton sampai habis. Kalau kalian sudah menonton video ini namun tidak berhasil, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Dan klik Open Folder. Ini dia sudah. Ini dia, kita bisa memindahkannya dengan klik kanan, kita pilih cut. Kemudian buat ke download, pilih ini, klik paste. Kemudian satu lagi, kalian harus mendownload extensi yang ini ya. Untuk link downloadnya sudah ada di deskripsi video ini. Ini dia. Kalian bisa klik ini. Klik paste di sini untuk mendownload file tersebut. Kalian tunggu sebentar sampai muncul. Ini dia, kita klik. Biasanya dia akan muncul gambar yang kita pilih. Jadi kita pilih 3 gambar kalau muncul. Namun ini tidak muncul, jadi nggak usah dipilih. Dan scroll ke bawah, pilih proses to get link. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ini ada please wait. Kita tunggu sebentar. Pilih get link. Ini dia, artinya tidak tersedia. Namun yang didownload ialah yang ini ya. Kalau ada masalah, mungkin kalian apa saja boleh, kalian bisa berkomentar kalau tidak berhasil ya. Di sini ada berbahaya komputer Anda apa yang kita lanjut ya. Di sini diklik lanjut. Ini extensi Google Chrome telah didownload. Setelah kita download 3 file tersebut, yaitu Google Chrome, IDM, kemudian extensi Google Chrome juga, extensi IDM untuk Google Chrome juga sudah didownload. Kita sekarang ke langkah selanjutnya ya. Ini klik ada tombol Windows di sini, kalian klik, kemudian ketik run. Atau bisa dengan cara kalian bisa tekan Windows R secara bersamaan, akan muncul seperti ini juga. Kalian tekan Windows R secara bersamaan, kalian tekan Windows, jangan dilepas Windowsnya, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol R, akan muncul seperti ini. Kalian klik di sini, Control Panel. Kalian klik OK. Di sini ada pilihan View By, kalian bisa ganti yang ini. Biasanya saya pilih yang raga supaya mudah. Kemudian kalian pilih Program and Feature. Nah, di sini ada Google Chrome, kalian pilih uninstall. Ini dicontreng semuanya. Pilih uninstall. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita refresh. Jadi Google Chrome tidak ada lagi di komputer kita. Langkah selanjutnya juga penting. Ini dia, tolong dinonton tutorial ini sampai habis supaya berhasil. Ya, kalau udah nonton video ini namun tidak berhasil, kalian bisa berkomentar. Kemudian kalian ketik lagi Windows. Kemudian jangan dilepas Windowsnya, kalian tekan R. Ketik di sini regedit. Ya. Saya ulang, misalnya kalian tidak ada ini, kalian bisa klik di sini, ketik run, dan kita klik run, ketik di sini regedit, klik OK, kemudian klik di sini yes. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya ulangi dulu, kita bekerja di dua ini ya, karena
user dan local mention. Yang pertama kita klik folder user, kemudian di sini ada software ya, yang software ini kalian klik, kemudian cari yang tulisannya Google ya, kalian cari yang tulisannya Google, kemudian klik kanan, kalian pilih delete, kalian klik oh, yes, sudah terhapus. Kemudian selangkah selanjutnya yang ini di local mention, kalau ada di sini juga kalian hapus, tapi saran saya dicari dulu, mungkin ada yang tulisan Google di sini juga. Ini ada tulisan Google juga kalian hapus. Kalau tidak ada, nggak usah kalian hapus. Karena ada nih dihapus. Let it yes. Setelah kalian hapus, ada hal yang terpenting. Komputer kalian restart. Ya, komputer kalian tolong di restart. Ini di restart ya. Di restart. Restart. Untuk tahap selanjutnya kalian bisa melihat deskripsi video ini bagaimana. Klik restart. Nah, setelah kalian restart komputer kalian, baru kita buka file manager. Ini yang file manager, cari file yang telah kalian download tadi. Ya, saya telah download tadi yang ini. Ada tiga file, ini double. Ada tiga file ini. Ini sangat langkahnya sangat penting. Kalian yang pertama sekali kalian install dulu Google Chrome. Kita klik run. Ingat ya, kalau kalian tidak berhasil setelah nonton video ini, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Kita nunggu hingga selesai. Nah, sekarang Google Chrome telah kalian install ke dalam versi yang terbaru. Klik lain kali. Nah, kemudian kalian install IDM ke versi terbaru yang telah kalian download tadi. Ini dia. Untuk menginstalnya kalian klik yes. Klik OK. Klik pilih next. Kalian klik accept. Kalian pilih new. Kalian klik next. Klik next. Klik finish. Nah, sekarang kalian buka Google Chrome kalian. Ini ya ada titik tiga ini kalian klik, kemudian yang pilih fitur lainnya kalian pilih latency. Nah, akan ada di sini IDM integrate. Kemudian apa kalian hapus ini, saya akan memang ini sudah ada. Namun saya akan mencoba untuk menghapus dan membuktikan bahwa tutorial ini berhasil. Nah, misalnya kalian tidak ada Google Chrome di sini. Ya. Yang telah kalian download tadi ialah file yang ini. Kalian drag ke sini. Nah, akan ada muncul seperti ini. Kalian klik lanjutkan. Maka akan muncul error
ini ya, karena error ini. Error ini yang akan kita atasi sekarang. Tolong jangan di skip video ini karena ini langkah yang sangat penting. Kalian klik OK. Di sini ada mode developer. Kalian klik on ya. Ini sudah on, artinya dengan tak ditandai yang ini ada muncul perbaharui, kemah etensi, mod yang belum terbuka. Kemudian kita coba sekali lagi. Ini percobaan ketiga baru berhasil. Namun ini ialah percobaan kedua. Ini tidak berhasil. Namun saya buktikan bahwa ini memang tidak berhasil. Ya, kalian klik lanjutan. Nah, akan tidak berhasil juga. Setelah tidak berhasil seperti ini, kalian keluar dari Google Chrome kalian. Kalian klik palang. Dah. Setelah keluar, kalian buka lagi Google Chrome kalian. Ya. Ingat, langkah ini sangat penting untuk menutup Google Chrome kalian. Dan klik atensi. Nah, sekarang tutorial ini akan berhasil. Kita buktikan. Ini dia. Kita drag ke sini. Cara dragnya seperti ini. Saya ulang. Langkahnya kalian klik di sini. Kalian pindahkan, tapi mouse kiri kalian jangan dilepaskan. Seperti ini. Kalian taruh, lepaskan untuk pasang. Kalian klik move. Nah, berhasil ya. Atensi berhasil ditambahkan ke Google Chrome. Saya coba sekali lagi. Ini dia. Ini. Ya. Kalian klik mouse kiri kalian, jangan dilepaskan, dipindahkan ke Google Chrome. Setelah berada di Google Chrome dan tampilannya seperti ini, baru mouse kalian kalian lepaskan. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih tambahkan atensi. Dan atensi Google Chrome berhasil ditambahkan. Dan atensi IDM berhasil ditambahkan ke Google Chrome. Semoga tutorial ini bermanfaat. Apabila kalian telah menonton ini sampai habis, kemudian tidak berhasil, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Ya, apabila kalian berhasil, kalian bisa like video ini dan juga berkomentar bahwasanya tutorial ini bermanfaat. Ya, bahwasanya tutorial ini berhasil. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.